Ada UD bahan flanel masih gonjreng. Mau lahir di Cina, mau lahir di Indonesia, mau lahir di Thailand, yang penting barangnya bagus, bos. Made in Vietnam, zipernya masih original, masih pembawaan Nike. Made in Korea, masalah harga murah, masih pembawaan Nike. Made in Thailand, original quality, bagus, bagus banget, tebel. Telok aja berempah. Sket leman, bang. Ada kan sedikit leman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang request celana kantoran yang jelek-jelek buat kerja kasaran sudah saya cek, belum ada. Yang request celana pendek denim sudah cek pasar, tidak ada. Beberapa untuk di hoodie, sebil barang seperti apa, yang suka di like, yang tidak suka di dislike. Hari Kamis, Tugu Pahlawan sepi. Buka mulai jam 6 sampai jam 9 pagi. Soalnya tadi muter-muter cari celana kantor buat kerja kasaran sama celana-celana pendek yang denim nggak ada. GAP ukurannya ke XL, made in Vietnam, 60-70%. Pala zipernya trill, berfungsi dengan baik dalam seperti ini. GAP, cuma GAP-nya polos, nggak ada bordir di luar, nggak ada bordir di belakang. Pala zipernya masih original. Ke S bordir, ini bordir, kondisinya masih bagus, masih 60%, kondisinya masih oke, hoodie-hoodienya masih bagus. Ini masih pembawaan Nike, 70%. Awalnya seperti ini, karet-karetnya seperti ini. Tinggal ditarik aja. Kondisinya masih bagus, masih 70-80%. Nike-nya masih utuh. Made in Korea, ukuran ke XL. Hitamnya masih pekat, masih 70-80%. Ke XL 130 bisa nego. Di sini aku cuma ngevlog aja, cuma nyepil kondisinya seperti apa. Kalau masalah harga murah tergantung kalian mau nawar berapa. Saat thrifting ini kan tergantung kalian tawar menawar. Jangan nego di kolom komentar. Ada Adidas, Adidasnya sudah crack lumayan, 50%. Ukurannya S, 60-70%. Order ini masih pembawaan Nike, no cacat. XL made in Thailand, lumayan, masih 60-70%, nggak ada cacat, nggak ada sobek, aman. Villa masih oke, masih 80-90%, no crack. Ke S kecil, tapi kecilnya masuk ke ML ini, mungkin kalau ke L ini slim, nggak press. Kalau ke M masuk pasti. Ini masih 80-90%. Tidak ada masalah hidup, kondisi aman, musuh nggak ada cacat, nggak ada sobek. Kalau ini 130, oke lah kalau bisa nego. Kalau nggak salah ini Puma ukuran S ya, tapi masuk ke L. Kepala zipernya masih pembawaan, masih original Puma, rel plastik, masih 50% sablon, masih 50%. Nike ukurannya ke L, made in China. Aku nggak berfokus pada made in, mau lahir di China, mau lahir di Indonesia, mau lahir di Thailand. Yang penting barangnya bagus, bos. Kondisinya masih lumayan, kondisinya masih 50%. Kalau ini bahannya bagus, cuma kondisinya sudah 50%. Lahir di China, bos, made in China. Ukurannya ke L, masuk ke XL juga sih. Kalau ke XL mungkin agak slim, sudah 50%. Bahannya bagus. Lahir di China, bos, ke XXL. Ukurannya ke XXL, kondisinya masih lumayan, masih 60%. Bahannya seperti ini, mirip-mirip apa ya, kalau dibilang rajut bukan, bahannya mirip-mirip kayak sweater, nggak terlalu tebal, standar aja. Ada benang yang ketarik, ya 130, kalau bisa nego masih oke lah. Ada beberapa kalau menurut aku yang masih masuk di harga 100 ribuan. Ada hoodie bahan flanel. Yang bahan flanel berapa? 65. Kokolex, kondisinya masih lumayan, masih 70%, masih oke, bosku, masih 70-80%. Ini, bosku, tinggal ditarik aja, nempel kayak ada lem gitu, bosku. Sayang banget. L Transland premium, kondisinya masih bagus, masih 70-80%, tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada sobek, bosku, aman. Masih gonjreng, monggo pak. Oke, tore. Dari gimana sampean? Hang Ten XL original quality, 70-80%. Semi kemeja, semi hoodie. Hang Ten-nya masih bagus. Hang Ten tembus. Hang Ten-nya juga 65 sih. 65 kalau masih bisa nego, murah, bosku. Tidak ada cacat, cuma ada penurunan warna. Kondisinya masih lumayan, masih 70%. Bisa dicuci aja, bisa. Bisa dicuci. Oh, bisa dicuci ternyata, bosku. Dikasih air hilang. Mungkin kalau dikasih deterjen hilang.
DBJ Nesbi ke 85 ukurannya ke S buat perempuan ini, kondisi masih lumayan, masih bagus, bahannya bagus, si 60% buat perempuan ini, modal parka Gram made in Korea. Ini UD tapi bahannya bukan bahan seperti biasanya, ini bahan-bahan katun, cuma semi-semi parasut bosku. Kondisinya sudah 50%. Ada Mujica sweater kronik 2XL, Mujica standar. Bahannya bagus, tebel, putih, putihnya masih oke bosku. Cuma ada noda kuning seperti ini. Kalau putih dikasih backlit, cuma bahannya bagus bosku. Kalau dikasih backlit ya oke. Ini mungkin ketempelan sesuatu ya. Kalau masalah gonjrengnya, putihnya gonjreng banget bos, hampir 90%. Kalau dikasih backlin ini oke, siapa tahu dapat 40.000, kan ada nodanya bosku. Kalau 40.000 sikat aja. Ini bagus barangnya bosku. Kasih backlin, ini kasih backlin hilang, tuntas masalah hidup ini, tuntasnya masih bagus, tebel. Yang ini 50, kalau yang cari 50.000-an di sini banyak. Kita sepil singkat aja yang 50.000-an. Enggak ada yang wow, 50.000-an standar lah, 50.000-an ya, mungkin di nego-nego 40.000-an dikasih, 35 mungkin kalau beli banyak dikasih. Yang ini 40. Yang mana yang 40? Ini kronik ini 40, yang kronik 40, barangkali buat kerja malam, barangkali kalian kerja-kerja malam butuh kronik buat kerja kasaran. Ini sebenarnya bagus, 50% lumayan buat kerja dingin-dingin, bekerja malam. 40.000-an masih bisa nego. Banyak kronik, kalau kalian mau borong-borong kronik, barangkali punya karyawan, punya pekerja-pekerja di malam hari. Kalau di siang hari kalau pakai kronik ya sumuk bosku, kalau di malam hari kan enak. Ada top 10 autentik, ukurannya ke 100, kondisinya masih lumayan, top 10 masih bagus, 60-70%. Banyak yang murah-murah kalau kalian cari sekedar kronik-kronik, kerja-kerja kasaran. Oh, yang di depan ini 65. 60% L, hijau army, stadium. Oh, teksnya wow, lahir di Korea, made in Korea. Kira-kira ya, ke 4XL, stadium. Kondisinya 50%. Alvin Clue XL, XL-nya kecil, lengannya lengan pendek, cuma berhoodie. 70% Alvin Clue, ringnya masih original. Love, kondisinya masih 70%, hitamnya masih pekat, ukuran ke M. Ini bahan parasut Delhals, tapi berhoodie Sharon, lahir di school. Kondisinya masih lumayan, masih 70%, kira-kira aja ke XL. Ini bahan-bahan parasut, tapi enggak 100% parasut bosku. Enak dipakai, enggak terlalu panas, tapi enggak ada puring di dalam, made in school. BB Sport, kalau kondisinya masih bagus. Ini ditarik manual, enggak usah pakai alat, ini ditarik hilang. Kondisinya masih lumayan, masih layak pakai. BB Sport 60%, ukurannya ke M. Mickey Mouse, kelihatan buat perempuan, ke XL gede. 50% tim play, bahannya bagus, zippernya masih pembawa tim Polhem, dalamnya bagus tim Polhem, ukurannya 95 ke M. Masih 60-70%, hoodie-nya ada lapisan polar, butuh cuci aja, ada kotoran. Ucollect Hang Ten ke M, original quality, masih lumayan 50-60%. Kondisinya seperti ini, Hang Ten, ukurannya ke M, ukuran kecil. Ini bahannya bagus, bagus banget, tebel, lulu, kira-kira ya ke XL. Bahannya tebel banget, walaupun bukan brand top, tapi ini bahannya bagus banget, tebel. 80%, gak kalah sama Nike, cuma butuh rendem aja. Soalnya bungkus, telok aja berempa. Sikit leman, Pak, ada kan sudah leman, bingkul lah, ya kebaya. Pak, ya kebaya, sekarang apa ini, Pak? Berapa telok? Dah satu telok polo lah. Iya, bener. Aja ya segemik, Mas. Bener ya segemik. Berarti ada potongan kok yang kita oleh. Ada kali potong kapit sudah deh, mari ke bayi ceket. Rekoran ini. Ari lah, kita segemi lah.
Ada hoodie bahan flanel, masih gonjreng. Mau lahir di Cina, mau lahir di Indonesia, mau lahir di Thailand, yang penting barangnya bagus. Made in Vietnam, zipernya masih original, masih pembawaan Nike. Made in Korea, masalah harga murah, masih pembawaan Nike. Made in Thailand, original quality, bagus, bagus banget, tebel. Telok aja berempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang request celana kantoran yang jelek-jelek buat kerja kasaran sudah saya cek, belum ada. Yang request celana pendek denim, nanti cek pasar, tidak ada. Ada beberapa hoodie. Sebil barang seperti apa? Yang suka di like, yang tidak suka di dislike. Hari Kamis, Tugu Pahlawan sepi. Buka mulai jam 6 sampai jam 9 pagi. Soalnya tadi muter-muter cari celana kantor buat kerja kasaran sama celana-celana pendek yang denim nggak ada. GAP, ukurannya ke XL, made in Vietnam, 60-70%. Pala zipernya trill, berfungsi dengan baik dalam seperti ini. GAP, cuma GAP-nya polos, nggak ada bordir di luar, nggak ada bordir di belakang. Pala zipernya masih original, ke S, bordir, ini bordir. Kondisinya masih bagus, masih 60%. Isinya masih oke, hoodie-hoodienya masih bagus. Ini masih pembawaan Nike, 70%. Bawahnya seperti ini, karet-karetnya seperti ini. Tinggal ditarik aja. Kondisinya masih bagus, masih 70-80%. Nike-nya masih utuh. Made in Korea, ukuran ke XL. Hitamnya masih pekat, masih 70-80%. Ke XL 130 bisa nego. Di sini aku cuma ngevlog aja, cuma nyepil kondisinya seperti apa. Kalau masalah harga murah tergantung kalian mau nawar berapa. Saat thrifting ini kan tergantung kalian tawar menawar. Jangan nego di kolom komentar. Ada Adidas, Adidasnya sudah crack lumayan 50%. Ukurannya S 60-70%. Order ini masih pembawaan Nike, no cacat. XL made in Thailand, lumayan masih 60-70%, nggak ada cacat, nggak ada sobek, aman. Villa masih oke, masih 80-90%, no crack. Ke S kecil, tapi kecilnya masuk ke ML ini. Mungkin kalau ke L ini slim, nggak press. Kalau ke M masuk pasti. Ini masih 80-90%. Tidak ada masalah hidup, kondisi aman, masuk nggak ada cacat, nggak ada sobek. Kalau ini 130, oke lah kalau bisa nego. Kalau nggak salah ini Puma ukuran S ya, tapi masuk ke L. Kepala zipernya masih pembawaan, masih original Puma, rel plastik, 50% sablon, masih 50%. Nike ukurannya ke L, made in China. Aku nggak berfokus pada made in, mau lahir di China, mau lahir di Indonesia, mau lahir di Thailand. Yang penting barangnya bagus, bosku. Kondisinya masih lumayan. Kondisinya masih 50%. Kalau ini bahannya bagus, cuma kondisinya sudah 50%. Lahir di China, bosku. Made in China. Ukurannya ke L, masuk ke XL juga sih. Kalau ke XL mungkin agak slim sudah 50%. Bahannya bagus. Lahir di China, bosku, ke XXL. Ukurannya ke XXL, kondisinya masih lumayan, masih 60%. Bahannya seperti ini, mirip-mirip apa ya, kalau dibilang rajut bukan, bahannya mirip-mirip kayak sweater, nggak terlalu tebal, standar aja. Ada benang yang ketarik, ya 130, kalau bisa nego masih oke lah. Ada beberapa kalau menurut aku yang masih masuk di harga 100 ribuan. Saudi bahan flanel, yang bahan flanel berapa? 65. Kokolex, kondisinya masih lumayan. Masih 70%, masih oke bosku, masih 70-80%. Ini bosku, tinggal ditarik aja, nempel kayak ada lem gitu bosku, sayang banget. L Transland premium, kondisinya masih bagus, masih 70-80%, tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada sobek bosku, aman. Masih gonjreng, monggo pak. Oke, tore. Dirgi mbak sampean. Hang Ten ke XL original quality 70-80%. Semi kemeja, semi hoodie. Hang Ten-nya masih bagus. Hang Ten tembus. Hang Ten-nya juga 65 sih. 65 kalau masih bisa nego murah, bosku. Tidak ada cacat, cuma ada penurunan warna. Kondisinya masih lumayan, masih 70%. Bisa dicuci aja, bisa. Bisa dicuci. Bisa. Oh, bisa dicuci ternyata bosku. Dikasih air hilang. Mungkin kalau dikasih deterjen hilang.
EBJ Nesbi ke-85, ukurannya ke S buat perempuan ini, kondisi masih lumayan, masih bagus, bahannya bagus, masih 60% buat perempuan, ini modal parka. Gram made in Korea, ini UD tapi bahannya bukan bahan seperti biasanya, ini bahan-bahan katun, cuma semi-semi parasut bosku. Kondisinya sudah 50%. Ada Mujica sweater crew neck 2XL, Mujica standar. Bahannya bagus, tebel, putih, putihnya masih oke, bos. Cuma ada noda kuning seperti ini. Kalau putih dikasih backlin, cuma bahannya bagus, bos. Kalau dikasih backlin ya oke. Ini mungkin ketempelan sesuatu ya. Kalau masalah gonjrengnya, putihnya gonjreng banget, bos. Hampir 90%. Kalau dikasih backlin ini oke, siapa tahu dapat 40.000, kan ada nodanya bosku. Kalau 40.000 sikat aja. Ini bagus barangnya bosku. Kasih backlin. Ini kasih backlin hilang, tuntas masalah hidup ini tuntas. Ini masih bagus loh, tebel. 50. Yang ini 50, kalau yang cari 50.000-an di sini banyak. Kita sepil singkat aja yang 50.000-an. Enggak ada yang wow 50.000-an, standar lah 50.000-an. Ya mungkin di nego-nego 40.000-an dikasih, 35 mungkin kalau beli banyak dikasih. Yang ini 40. Yang mana yang 40? Ini. Krunik ini 40. Yang krunik 40. Barangkali buat kerja malam. Barangkali kalian kerja-kerja malam butuh krunik buat kerja kasaran. Ini sebenarnya bagus. 50% lumayan buat kerja dingin-dingin, buat kerja malam. 40.000-an masih bisa nego. Banyak krunik kalau kalian mau borong-borong krunik, barangkali punya karyawan, punya pekerja-pekerja di malam hari. Kalau di siang hari kalau pakai krunik ya sumuk bosku, kalau di malam hari kan enak. Ada top 10 autentik, ukurannya ke 100, kondisinya masih lumayan, top 10 masih bagus, 60-70%. Banyak yang murah-murah kalau kalian cari sekedar krunik-krunik kerja-kerja kasaran. Oh, yang di depan ini 65, 60% L, hijau army, stadium. Oh, teksnya wow, lahir di Korea, made in Korea, kira-kira ya, ke 4XL, stadium, kondisinya 50%, Aldrin Clue, XL, XL-nya kecil, lengannya lengan pendek, cuma berhoodie, 70%, Aldrin Clue, ringnya masih original, Love, kondisinya masih 70%, hitamnya masih pekat, ukuran ke M. Ini bahan parasut model Hals tapi berhudi Seron, lahir di school. Kondisinya masih lumayan, masih 70%, tak kira-kira aja ke XL. Ini bahan-bahan parasut tapi nggak 100% parasut, enak dipakai, nggak terlalu panas, tapi nggak ada puring di dalam, made in school, BB Sport. Kalau kondisinya masih bagus, ini ditarik manual, nggak usah pakai alat, ini ditarik hilang. Kondisinya masih lumayan, masih layak pakai. BB Sport 60%, ukurannya ke M. Mickey Mouse, kelihatan buat perempuan, ke XL, gede. 50% tim play, bahannya bagus, zipernya masih pembawaan tim Polhem, dalamnya bagus, tim Polhem, ukurannya 95 ke M, masih 60-70%. Hoodie-nya ada lapisan polar, butuh cuci aja, ada kotoran. Kolek Hang Ten ke M, original quality, masih lumayan 50-60%. Kondisinya seperti ini, Hang Ten, ukurannya ke M, ukuran kecil. Ini bahannya bagus, bagus banget, tebel, lulu, kira-kira ya ke XL. Bahannya tebel banget, walaupun bukan brand top, tapi ini bahannya bagus banget, tebel, 80%, gak kalah sama Nike, bos. Cuma butuh rendem aja. Soalnya bungkos, telok aja berempah. Kan tiket leman, Pak. Ada kan bidak leman, deh. Minggu lah. Eka biaya. Pak. Iya, Eka biaya seanu bayi deh, Pak. Berempah telok. Dan satu telok polo lah. Iya, deh. Aja ya segemik, Pak. Gelar deh segemik. Iya, segemik juga telok, Pak. Berarti ada potongan, kok. Jangan kita oleh orang. Ada kali potong kapit bidak leman, Eka biaya seket. Ada orang, ngerti. Ada yang segemik lah.